motif pembunuhan pria bernama Yohanes Emmanuel Naiku di Jalan Dewi Madrid 1 Desa Sumertakelo dan Pasar Timur Minggu 4 Juni masih didalami Satuan Reskrim Polresta Denpasar. Dicurigai ada unsur pembunuhan berencana yang dilakukan para pelaku, yaitu Gede Kurniawan Krisna Budiantara 19 tahun, Muhammad Ikfan alias Ipan 19 tahun, serta anak di bawah umur Kelvin, Zena, Muja, Udin, Dimas, Heri, Andre dan Rico. Lantaran ada informasi bahwa salah satu pelaku bekerja di tempat yang sama dengan korban di Pasar Asoka Kreneng Denpasar. Sehingga dicurigai insiden ini dipicu adanya permasalahan sebelumnya. Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Losa Luciano Araujo Kamis 8 Juni mengatakan, pihaknya mengutamakan proses terhadap perbuatan para pelaku, tetapi tetap mengembangkan motif yang sebenarnya untuk memastikan unsur perencanaan itu. Sementara itu, pelaku mengaku bertemu korban di Renon. Araujo menambahkan, pihaknya juga memasukkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam perkara ini. Jika terbukti ada pembunuhan berencana, ancaman pidananya bisa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Perwira Melati 1 di pundak itu menjelaskan, pisau yang dipakai menusuk korban adalah milik Ipan. Ketika mengejar Yohanes, pisau itu ditagih oleh Krisna untuk menusuk. Tim Bali Express melaporkan.